ganteng-ganteng, Erika udah ganteng-ganteng. Nih, udah lemis. Buat apa pakai topeng? Enggak kelihatan ganteng gua entar ya. Ya lu tapi enggak usah kasar kayak gitu dong sama gue. Emang gua salah apa? Ya bukan gitu. Cuma mau pakai topeng doang. Kamu punya cerita. Aku juga punya cerita juga sama Erika. Jadi maaf ya. Ya udah sebelahnya Erika, enggak usah dipaksa, biarin aja. Makasih dan mohon maaf. Oh. Tadi sini gue pegangin satu gue. Ya. Lu denger ya? Lu ngapain nyuruh gue pakai topeng kayak gini? Lu pikir gue anak kecil? Lu pikir ada gue ada di lu? Ngapain? Itu lu apa sih? Gak mesti dilempar kayak gitu kan? Gua gak cocok pakai topeng kayak gini. Lu nyuruh itu gue juga gak apa-apa. Lu nolak gak apa-apa, tapi gak usah dilempar-lempar gitu. Udah, diam-diam lu. Mas, maaf ya, nggak nyambung mas. Ini Batman, ini Superman. Superhero bro, gue bisa ngelawan dia bro. Ya, maksudnya nyambung dikit lah. Ya udah, apa? Yang penting dia superhero. Ya udah. Erika intinya gimana nih? Dari dua orang yang tersisa ini gimana? Riza, seorang pria berusia 28 tahun, dikecewakan oleh mantan kekasih dan pergi demi laki-laki lain. Menginginkan sosok wanita yang menerima apa adanya. Akankah Riza dipertemukan dengan wanita yang ia suka? Umar, seorang pria tampan berusia 28 tahun. Ditinggal kekasih karena tidak menyukai sifatnya. Ingin memiliki sosok wanita yang menerima apa adanya dan tidak menuntut banyak hal. Akankah Umar berjodoh malam ini? Ayo, Erika. Oke, gini aja, gini. Udah lo di sana aja, lo di sana. Oke, kita penasaran sama nama kamu siapa? Umar dan Riza. Riza. Oke, kita. Oke, Umar dan Riza ini sama-sama tertarik dengan Erika. Tapi Umar tadi menolak dipakein topeng. Bisa duduk di sini depan, di tengah. Sini. Ya, minta kursi. Biarkan mata kamu semakin lama semakin lelah dan lebih lelah dari sebelumnya. Satu, kayak lebih nyaman ketika mata tersebut mengikuti gerakan jam tersebut. Dua, lebih nyaman. Tiga, lebih lelah dari sebelumnya dan tanganlah pada ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan sangat nyaman, sangat rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga, entah kenapa ketika siapapun yang bertanya kepada kamu, okay, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, okay, tanpa ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan... Umar, kenapa dengan Batman? Gak suka sama Batman, kenapa? Jadi gini Mas Uya, waktu ini juga saya itu suka sama hero yang apa yang dia suka. Batman. Nah, terus? Sampai saya melihara kelawar, Mas Uya. Lalu, pada suatu hari itu ya, saya jalan ke pasar. Saya ngeliat ibu-ibu yang sedang dipalak sama preman. Saya ngerasa gimana ya? Ini saya superhero gitu ya. Superhero gitu ya. Saya kuat, saya gagah gitu ya. Saya Batman nih. Nah, saya bantu ibu-ibu lah, teman-teman preman itu banyak, Mas. Iya. Kamu lawan tapi ya. Menang. Kalah Mas Uya. Sampai-sampai saya patah tulang. Makanya kenapa saya alasan saya nolak pakai topeng itu, karena saya pernah potong. Oke,
Ada buktinya kalau emang lu suka Batman, merah kelelawar, segala macam? Ada maksudnya ada. Tadi mana? Oke. Oke. Ini maksudnya ini. Ada fotonya. Saya sayang mau dicampur. Oh iya, boleh. Ya, saya juga punya cerita mas Mia. Ya. Nah, soal masa lalu saya ya, maaf ya sebelumnya. Saya juga dulu pernah punya pacar. Tapi cewek lah. Oh, iya. Maksudnya masa cowok. Ya terus. Nah itu tuh fotonya tuh. Itu sama kelelawar nih. Nuh. Hmm. Saya benar-benar sayang sama si Sam itu. Apa sih namanya? Sar. Iya. Namanya Sar. Sario. Nama aslinya Sario, tapi saya sering manggil Sar. Sanrio. Sario. Ya. Oh, Sario. Itu salah satu peliharaan saya yang paling Sarden. Bener-bener saya sayang lah. Iya. Manjanya. Iya. Jadi sebetulnya lu ada alasan, lu suka sama Batman? Ada, waktu cuman dulu trauma. Suka. Nah iya, trauma karena pernah patah tulang ngebantu ibu-ibu. Karena merasa diri lu Batman? Ya. Oke. Tuh, Erika tuh. Jadi dia punya cerita di balik itu. Sama aku juga dulu, kayak kamu suka Batman. Aku juga punya cerita sayang banget sama kelelawar itu. Sayang. Pacar aku sampai mutusin aku karena kenapa? Karena aku terlalu sibuk ngurusin si Batman itu. Tapi ya nggak mesti kayak kasar kayak tadi. Oke, Abi dibalikin Abi. Oke, saya hitung 1-3 semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih tenang, kembali ke kesadaran normal kamu 1, 2, dan 3. Oke, silakan berdiri. Silakan. Apa yang Rudy lihat dari orang ini, Rudy? Dia sih... Namanya siapa? Riza. Gue liat tangannya. Dia punya banyak koleksi mainan superhero sih. Iya. Dia sangat... suka sekali hal-hal yang berbau superhero memang. Dan saat ini dia memang nggak pernah punya pacar. Oh, karena iya? Ya, dia lebih suka fokus ke koleksi-koleksi itu. Yeah. Jadi bener, mungkin saat inilah dia mulai mencari pacar. Makanya cari jodoh di sini. Betul. Oke. Okay. Arbi, coba kita relaksasi. Oke, okay. Kamu topengnya buka dulu bentar. Pegang aja topengnya. Oke. Okay. Fokus ke jam ini, oke. Okay. Ikutin gerakan jamnya ke kiri dan ke kanan, oke. Okay. Biarkan fokus tersebut menjadi semakin meningkat ketika kamu melihat jam tersebut. Buat mata kamu semakin lama semakin lelah, lebih lelah dari sebelumnya, 1. Oke, okay. Semakin lelah, 2. Lebih lelah dari sebelumnya, 3. Semakin nyaman, semakin rileks apapun yang kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan sensasi yang luar biasa, lebih nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Oke, pada hitungan ketiga, entah kenapa kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu. Oke, setiap pertanyaan apapun akan kamu jawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke, siapa nama lo? Riza maksudnya. Buka mata aja, buka mata. Oke, Riza. Oke. Lo suka Batman berarti? Saya superhero maksudnya. Batman? Nggak suka saya Batman. Loh, tadi suka katanya? Nggak suka Mas Uyo. Tapi superhero yang lain suka? Suka. Bahkan saya punya komik superhero. Karena saya suka superhero. Karena saya membantu orang sih, tipe tapi, saya. Tapi kenapa nggak suka Batman? Nggak suka Mas Uyo. Kenapa? Waktu itu ada cerita juga sih, saya nggak suka Batman. Ya ceritanya adik saya kan ya. Saya punya adik, dia suka koleksi Batman. Dan waktu itu... Bapak saya beliin dia mainan kayak koleksi Batman gitu. Sampai di kamarnya penuh Batman. Dan pada itu dia nyariin Batman yang kesukaan dia di lantai 2. Dan dia nyari, ternyata dia kan rumah saya di tangga ya maksudnya. Dia jatuh ke tangga. Jadi adik saya meninggal. Jadi saya trauma juga jadi deket sama Batman gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Dan lo di sini suka Amerika? Suka maksudnya. Yakin suka?
Suka sih tapi biasa aja maksudnya. Apa? Suka tapi biasa aja maksudnya? Iya, suka tapi biasa aja. Nah, lu sukanya masih apa ya, Dek? Sebenarnya ada sih yang di sini saya suka. Ya. Siapa? Yang mana tadi saya suka? Lu kok ke sana? Jadi saya suka sama Mbak yang ini, Mas Uya. Hah? Saya suka sama Mbak yang ini. Suka? Suka sama Mbak yang ini? Iya, Mas Uya. Oh, ya. Oh, ini Mbak make up dong? Iya, saya suka dengan dia. Oh, yaudah, yuk, lakiin. Yuk, ke. Yuk, Mbak. Yuk. Oke. Suka sama Mbak yang make up berarti ya? Iya, Mas Uya. Oh. Oke, Arbi mungkin bisa dibalikin dulu. Oke. Saya hitung 1-3, semuanya kembali seperti semula. Buat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Sebelah kiri kamu ada siapa? Terus maksudnya apa? Berdiri. Kok bisa ada di sini, Mas Uya? Hah? Kok bisa ada di sini? Gak tahu, tiba-tiba tadi luncal dari atas, loncat. Suka sama Erika sama Mbak ini? Jujur. Ya. Gak boleh pilih dua sekaligus. Woi, nah. Mau dong, gitu mau, gue juga mau. Suka aja dong, bro. Keren. Suka sama yang mana? Saya suka sama yang ini, Mas. Suka sama dia? Iya. Ngomong dong. Lo terus ngapain dia tadi, Mas? Iya, alasan lo kenapa? Lu juga ngapain sih? Gue mau nanya, Mas. Kasihan juga dia. Perasaan dia kasihan, Mas. Lu kan justru tangan lu berkurang, logika lu gimana gitu, Mas. Ya udah. Bagian dia, cukup. Ya, saya suka begini, Mas Uya. Ya udah, perang nanggung ngomong, silakan. Mas Uya, kok tega banget? Mas Uya, cuma saya langsung suka ngomong. Sebenarnya tadi saya pas lihat Mbak, saya langsung suka sama Mbak. Jadi gimana, Mbak? Saya minta jawaban hari ini, Mbak. Untuk apa, Mbak? Oke, minta. Tantar. Oke, tadi dia udah menyerahkan cinta sama Mbak. Mbak mau ngapain? Aku mau dia merem. Merem, oke. Nanti aku jawab. Oke, merem. Oke, ya. Merem, jangan ini. Oke, berdiri, tutup mata. Ini jawaban kamu berarti ya? Oh, kayaknya suka nih, senyum-senyum dia. Set, waduh. Wah, disilang. Boleh saya buka mata? Belum. Oke. Oh, ya udah. Itu jawabannya ya? Silakan buka matanya. Mau ngaca? Ini lihat kaca. Apa ini maksudnya? Tanya maksudnya apa? Saya udah rela lo sampai merem. Kenapa gak suka? Ya gimana ya? Enggak, ngomongnya beda-beda gitu. Beda gimana? Gak jelas. Gak jelasnya di mana? Mbak udah punya istri? Udah punya pacar? Udah suami? Anak? Oh, udah punya suami. Tahu maksudnya saya. Terus bawa lagi sana, Mbak. Mau cari cewek udah punya suami. Oke. Oke, berikutnya. Umar udah, Riza udah. Nah, kira-kira Erika, dua orang ini ada yang kamu tertarik gak? Balik Riza, balik ke situ. Yang satu itu bukan gak suka Batman tadi. Dua-duanya pernah suka, cuman punya trauma masing-masing. Ya. Atau Rudy, apa yang Rudy lihat dari Erika? Erika. Dia ini tipe yang selalu menyembunyikan perasaan.
Boleh tangannya? Saya mau lihat kamu lebih dalam lagi. Trauma, lebih tepatnya seperti apa nih? Kesedihan yang mendalam, patah hati. Oh, dia pernah putus cinta dan sebenarnya dia belum move on sampai sekarang. Dia menangis hampir setiap malam. Ya, oh iya? Sampai sekarang nih dia itu masih berusaha mencari sosok yang mirip dengan mantannya itu. Oke, Erika? Erika ini hampir nggak pernah bahagia. Hampir nggak pernah bahagia? Iya, benar Mas Uya. Oke, Erika silakan duduk. Oke, Arbi silakan, Bi. Jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, ikuti arah jam tersebut. Oke, membuat mata kamu semakin lama semakin lelah. Lebih lelah dari sebelumnya, satu. Lebih lelah, dua. Oke, sangat lelah sekali. Dan tiga, makin lama makin lelah, lebih lelah dari sebelumnya. Dan entah kenapa, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan sangat rileks. Oke, ketika saya hitung satu sampai tiga kembali, pada tahun ketiga, entah kenapa kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu. Oke, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu mulai sekarang dan seterusnya sampai saya kembalikan seperti semula. Satu, dua, dan tiga. Oke. Gimana hubungan percintaan kamu dan kenapa kamu suka dengan Batman? Jadi gini Mas Oyat. Dulu saya punya pacar. Pacar saya ini mirip banget sama sosok papa saya dan dia juga suka sama Batman. Tapi 2 tahun belakangan ini dia tuh nggak ada. Kami tuh lost contact Mas Uya. Dia nggak ada kabar sama sekali dan aku tuh nggak tahu alasannya apa. Dan sampai sekarang emang aku belum move on sih dari pacar aku itu. Okay. Aku nggak tahu sekarang dia udah mantan apa pacar. Oh jadi nggak jelas juga hubungan. Nggak jelas. Dan kamu sekarang ibaratnya nyari jodoh di sini udah bisa lepas dari mantan kamu nggak? Sebenarnya sih belum Mas Uya. Untuk apa ikutan kesini? Kalau untuk apa itu? Untuk apa ikutan garis tangan? Ya aku pengen nyari, aku pengen nyoba nyari yang bisa gantiin sosok dia. Tapi ya nggak tahu sampai sekarang masih belum bisa. Oke. Dan sekarang kalau disuruh milih misalnya antara dua orang ini, Riza dan Umar, lu milih siapa? Sebenarnya aku masih milih Dio. Dio. Mantan kamu? Iya. Jadi, oke, okay, Arbi silakan dibalikin. Oke, okay. Sekarang tarik napas lagi dong. Keluar mulut. Semakin lama, semakin terlihat. Sebelum tahun ketiga, kamu kembali seperti semula. Lebih semangat, lebih percaya diri. Sebelum satu, dua, tiga. Okay. Rick, sekarang gue tanya sama lu ya. Kok lu belum bisa move on? Kok lu bisa ikut-ikutan kesini sih? Apa biar ketemu lagi gitu sama mantan lu apa gimana? Iya namanya mencoba emang gak boleh? Ya bukan mencoba itu namanya menerangin ya, depan umum lu, di TV lu ini ya. Iya. Kan gua mau mencoba buat move on, emang gak boleh? Ya tapi kalau move on, kalau misal tadi apa yang lu ucapin itu sama aja belum move on. Emang gua ngucapin apa? Happy birthday. Lu tuh masih sayang sama mantan lu, makanya gua aneh kenapa lu bisa masuk ke sini. Siapa lu? Hah? Lu siapa? Gua mantannya. Kamu dari, kenapa? Kok kamu ada di sini sih? Ini siapa? Selama ini kamu dari mana? 2 tahun nggak pernah ada kabar. Bentar. Enak banget, Toy. Ajain kita di sini. Kamu jahat banget sih, kamu nggak ada kabar sampai kamu nggak mikirin apa perasaan aku gini banget. Lo siapa? Lo siapa? Saya mantannya. Oke, okay, Dio berarti? Iya, saya Dio. Saya mantannya. Iya. Terus kenapa lo ninggalin dia? Selama ini, saya nggak memiliki keberanian buat tetap lanjut hubungan sama dia. Karena kita pacarannya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi, dalam usia saya yang masih muda, yeah, saya belum memiliki keyakinan buat nerusin.
kemudian dengan status sosial saya juga belum yakin bahwa saya gimana, bisa kamu masih ragu sama memiliki aku. Masa depan sama dia. Jadi sebetulnya dari tadi lo ada di sini dong? Dari tadi saya sudah nonton ya. Mantau di sini. Iya. Erika, di sini ada Umar, ada Riza dan ada mantan lo tiba-tiba datang. Dio, pilih siapa?